Pertama, Mirsa, gudang pabrik minyak goreng di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin kemarin ludes terbakar. Petugas dengan 4 mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api setelah 1 jam. Pemicu kebakaran diduga adalah akibat ulah seseorang yang membakar ban kemudian ditinggal pergi. Kobaran api yang terus membesar berusaha diberamkan oleh petugas damkar di gudang pabrik minyak goreng Kelurahan Sidomulyo, Tuban, Jawa Timur. Lokasi gudang terbakar berada di kawasan padat penduduk, membuat petugas bekerja keras agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya. Petugas dengan 4 mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api setelah 1 jam. Pemicu kebakaran diduga akibat ulah seseorang yang membakar ban kemudian ditinggal pergi. Disebabkan oleh ada seseorang yang membakar ban atau ditinggal, penyebabnya di situ. Membakar apa aja nanti itu? Nah, ini satu rumah gudang, kebetulan sudah ada isinya, ya, gudang kosong. Polisi meminta keterangan saksi dan pemilik gudang minyak goreng yang terbakar. Warga dibawa tidak membuang dan membakar sampah sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan.